Halo campers, kali ini saya mau review meja lipat yang sangat ringkas, ringan, bisa dilipat tentu saja, dan cocok banget untuk kegiatan camping atau kegiatan outdoor. Kita mulai dari kondisi masih dalam bungkusnya. Saya tidak tahu ini mereknya apa dan tipenya apa karena memang tidak ada tulisan sama sekali pada produknya. Harganya di 150 ribuan, memang agak sedikit mahal ya untuk meja sekecil ini, tapi memang harga membawa kualitas. Tapi sebenarnya jika dibandingkan dengan merek lain dengan kualitas yang mirip, meja ini tergolong murah dan value for money. Seperti bisa kita lihat, melipatnya sangat cepat dari kondisi dalam bungkus sampai terbuka sempurna. Sekarang kita ukur dimensi reelnya. Panjang 40 cm. Lebar 29 cm. Tinggi dari tanah 13 cm. Beratnya, meja ini secara umum terbuat dari bahan metal seperti aluminium atau mungkin baja ringan, tapi sudah di-finishing dengan rapi, jadi tidak ada bagian yang tajam di ujungnya. Penyangga ini terbuat dari logam, jadi pastinya lebih kuat menahan beban jika dibandingkan dengan meja Tough Sport yang baru saja saya review. Tapi meja sekecil ini ya mau untuk menahan beban seperti apa? Paling juga untuk memasak, makan, atau tempat menaruh benda-benda kecil yang tidak terlalu berat. Kita coba taruh benda-benda di atasnya sebagai simulasi. Simulasi pertama saat memasak. Simulasi kedua saat makan. Dari ukuran, jadi meja ini lebih untuk ke satu atau dua orang saja, tidak untuk satu keluarga. Apakah rekomen? Ya, meja ini sangat rekomen karena bentuknya dalam kondisi terlipat yang sangat kecil, lalu ringan, kuat, mudah dirangkai, dan yang paling penting harganya termasuk termurah di kelasnya. Link pembelian silakan cek di deskripsi video. Oke, sekian review meja lipat mini ini. Like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.